Kejadian dari cerita ini bermula saat Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu Rudy pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudy dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Rudy sudah menunggu dan ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal Rudy selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudy masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana, Rudy hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudy memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di sana. Lanjut setelah itu, Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Hingga suatu ketika, Rudy mendapatkan orderan makanan di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dilalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudy. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi, Rudy langsung memutar balik motornya. Rudy memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Rudy dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Banyak sekali, Rud, tanya temannya Rudy. Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamatnya tujuannya di rumah kosong? Jawab Rudy. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu, Rudy memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudy hanya menghabiskan waktu untuk tidur dan bermain game di kosannya. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan lancar, Rudy terus mengaktifkan aplikasinya. Saat adzan maghrib tiba-tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudy langsung menerima orderan tersebut dengan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah melakukan pemesanan, kemudian makanan selesai, Rudy pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut, banyak rumah yang berukuran besar dan mega. Sebelum masuk, Rudy meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. Pak, permisi pak, minta izin mau mengantarkan makanan di sana, kata Rudy. Oh, baik, Mas. Sampean langsung saja ke sana, jawab Bapak Security. Rudy pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudy turun dari sepeda motornya
Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudy melihat sekeliling sambil mencari bel. Sepertinya tidak ada kedengaran jika dipanggil dari sini, kata Rudy sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudy menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudy pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. Ternyata telepon Rudy sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudy. Sudah di depan rumahnya, Mbak, jawab Rudy. Oh, ya udah, Pak. Saya keluar dulu ya, kata customer tersebut. Akhirnya Rudy mencoba menunggu. Tidak lama Rudy menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Mbak Cici ya? Tanya Rudy. Iya mas, ini uangnya, jawab Cici. Waduh, saya tidak ada kembaliannya, Mbak, kata Rudy. Loh, ya udah, kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya mas, jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudy memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. Terima kasih mas, tunggu sebentar ya mas, kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudy pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. Bagus banget rumahnya, kata Rudy dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Rudy menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudy memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudy menunggu, hampir sudah 30 menit, hingga akhirnya Rudy memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Mbak, Mbak, masih lama nggak, Mbak? Kalau dipikir pakai logika, Rudy sangat percuma memanggil Cici, karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Cici. Entah mengapa si Rudy ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudy memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana? Tanya pas security. Sambil menoleh ke arah pas security, Rudy menjawab, Mbak Cici pesan makanan lewat ojol, Pak. Sebentar, Mas, sini dulu, kata pak security itu. Akhirnya Rudy berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping pak security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu pak security tadi berbisik kepada Rudy, rumah itu sudah lama kosong mas, kata pak security. Mana mungkin pak, jawab Rudy yang tidak percaya dengan perkataan pak security itu. Iya mas, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah dan rumah ini dikosongi sudah lama, kata pak security yang mencoba menjelaskan. Kok bisa pak? Tadi itu loh pak, mbaknya keluar, dia ngambil makanannya loh, karena uangnya yang dikasihkan nominalnya besar, jadi saya minta diambilkan uang pas saja gitu loh pak, kata Rudy. Coba sampean lihat ke belakang mas, itu rumah kosong mas, itu rumah sudah kosong,
kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudy menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya, rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. Astagfirullahaladzim, kata Rudy. Badan Rudy lemas dan gemetar. Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh Pak, kata Rudy yang masih tidak percaya. Lah, dibawa kemana Mas? Itu loh makanannya masih nyantel di motor kamu, jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudy. Rudy semakin lemas dibuatnya. Lalu itu siapa tadi Pak? Tanya Rudy sambil mulutnya yang gemetar. Sudahlah Mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri Mas di sana, kata Pak Security kepada Rudy. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudy. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudy.